Balik lagi bareng gue dan Trimulana di Gurame Asik. Oke, pada episode ke-24 kali ini kita kedatangan tamu dari Bang... siapa namanya? Nah, di YouTube-nya itu Bang Fendi. Di Discord lain, di YouTube lain. Jadi gue manggilnya siapa nih? Ya, pokoknya itu saja. Ya, kita beri nama yang di in-game saja ya, Bang Z-nya. Terus untuk kata-kata pesan yang ingin disampaikan yaitu salam pembuka ini. Adu operator? No. Adu furnitur? Yes. Tuh, ada dua ya. Salam pembuka dengan salam penutup. Oke. Mari kita langsung ke akun beliau ini, guys. Ini gue hilangin aja ya, guys ya. Nah, kita sudah masuk di akun beliau ini, guys. Bang Z namanya. Berarti betul ya. Nggak salah orang. Untuk tampilannya normal dan dia udah mempunyai chapter berapa? Gue lupa chapter berapa. Chapter 12 atau 13. Dan di sini sudah terlihat Mumu. Di situ Orondum terlihat 34.000 PO 11. Mari kita lihat akun profil. Bang Z 6705 Go Hunting. Untuk tahun dibuat akun ini 2020 bulan 1 tanggal 27. Kalah kamu Mang Redblade. Dia lebih tua daripada kamu, tapi dia lebih muda dibandingkan saya. Saya hari pertama. Kalian enggak bisa ngalahin gue. Oke, untuk outfit yang telah dipunyai 175 dan operator yang telah dipunyai itu 288 dengan persenannya itu adalah 91%. Batuk-batuk nggak ngaruh ya. Stack yang telah dikelarin itu seluruhnya sudah selesai. Medal. Untuk medalnya sendiri ini masih ongoing. Ini udah lengkap. Aduh, nge-lag. Oh, ini kosong nih, no info. Ini lengkap. Itu no info tadi itu apa ini? Oh, ini IS3 ya. IS3 atau 4 ya? Ini lengkap. Ya, lengkap semua nih. Cuman 4 biji bolong ya. 4 atau 3 tadi? Oh, 3. Sama yang no info tadi ya. Untuk total telah dipunyai itu 731. Bintang 3-nya ada 52, bintang 2-nya ada 287, dan bintang 1 ada 392. Persenannya sendiri 80%, ngepas banget ya 80%. Kita lihat sekuatnya nih. YS emang nggak main aku. Oh, nggak main YS. Cengket tangan kalau ada rundu. Cih, YS 4 nggak full medal, YS 3 pula. Pengen boker kayaknya. Ya bokir lah bang, sepuh cuk, sesepuh medal. Gua ikut pas Zoli modul M3. Halo bang, yo halo juga emang si pasapi ya. Di sini ada AFK, oh AFK strategi. Di sini bos, punyaku, oh punyamu, oke siap. Ini trust, oke trust farming ya, punyaku ya. Kita lihat base-nya, nanti kita lihat store-nya ya, izinkan saya. Nah, silakan bang. Sudah diizinin cuy. Telah diwakilkan oleh gua tadi. Langsung Surti yang nyambut. Oke, di sini untuk gua lupa lagi apa namanya. Oke, di sini untuk base-nya itu formasinya 2 trading post dan factory-nya ada 4 dan power plant-nya ada 3. Untuk dormitory seluruhnya lengkap ya, 3-3-3 semua ya levelnya. Untuk control center sudah level 5. Kita lihat di sini sedang nge-push si Su. Oh, udah dapat ternyata. Dan di sini sedang boosting siapa nih? Enggak tahu nih, banteng-banteng apa nih. Cicaknya. Ini Surti udah 200 nih. Oke, untuk pendapatannya 42.000. Wah, ada 60.000 nih. Dua kali login ya. Tercatat abang ini dua kali login. Wah, medal-medal. Cakep ya, medalnya. Ini pamer-pamer nih, cok. Wah, pamer-pamer semua nih.
Mentang-mentang full medal gitu kan. Pamer-pamer. Eh, ini sama gak sih? Yang satu set ini dengan yang satu-satu gini. Sama ya? Atau beda ya? Ini udah pasti lengkap kan yang satu set. Keren. Tapi kesannya masih ini bos. Masih kurang wah bang. Masih kurang wah. Gak ada variasi-variasinya gitu. Ini terlalu anu, apa namanya? Ya ini lumayan lah tapi. Tapi ini masih terlalu kurang estetik gitu ya. Estetik. Perspektif banget kan. Ya tapi lumayan lah ya. Perlu namanya pujian gitu kan. Karena beliau sudah melakukan hal yang terbaik gitu. Best sudah depot ya. Kita masuk ke depotnya. Timbunannya. Yaitu adalah PO ada 11 tadi ya. Orondom ada 34.530 dan LMD-nya dikit banget ya, 380.034 rupiah. Rupiah pula. Lumen dolar ya. Oke, untuk gold bar-nya emasnya 848, untuk ininya serti kuning banyak ya 282. Serti biru 34 ini, serti hijau 53, serti merah 150, dan total gacanya 65 kah? Keren juga nih, dapat di bawah 60 gitu. Di sini 41, di sini 13.000. Di sini ada ya kalian bisa lihat sendirilah makanan-makanan ini. Oke, penyepongan nih, koper-koper ya. Oke, buku-bukunya sedikit ya. Nggak banyak. Bentar. Ini biasanya gue lihat nih, Battle XP ini banyak cuy. Cuman akun abangnya nih. Ini baru pertama kali nih gue lihat nih, Battle XP-nya cuman satu doh. Cuman dua biji. Sungguh sedikit banget ya. Abis di Elite 2 ini kah? Oke, di sini dikit semua ya, carry lah ya. Apakah beliau ini free to play? Apakah sudah tidak perawan lagi, guys? Ya, baru pak yang di kiri pojok lo? Oh perawan guys, perawan. Aman. Oke lanjut, ini udah, itu udah. Saatnya kita lihat operator. Ah ini gue masih belum bisa baca chat ya guys ya. Mohon maaf deh. Ini agak rame dikit nih. Lumayan 13 orang nih. Udah kayak samaran nanti gue baca. Oke di sini untuk operator bintang 6 yang telah dipunyai itu totalnya 16. Gue hitung dulu ya. 16. 32. Sampai prit. 32 48 sampai WD 48 64. Bang kenapa lu lihat ke kiri gitu? Ini ada catatannya guys. Berapa? 64 65 66 67 ngepas banget ya. Tapi ini kenapa gak dibuil bang, kalau boleh tahu nih kenapa kagak dibuil? Jadi mengurangi nilai gue nih. Oke untuk ini udah, terus operator yang pertama kali telah didapat itu operator pertama kali didapat siapa? Ajimu. Oke Ajimu terakhir kali. Oke, terakhir dia dapat Su, dapat Ray juga, bahkan dapat Degen Bracer. Mantap sekali. Red on terus ya abang ini. Tiada hari tanpa red off gitu. Keren. Buat yang sudah max potent. Bintang 6 ya. Nggak ada kayak. Semuanya rata-rata minus 1, minus 2. Nggak ada cok. Oh baru signing, wah tipikal signing nih. Player lama nih biasanya tipikal signing atau enggak silver S atau enggak si
Ajimu atau siapa gitu kan. Ini signing gue tanya nih, apakah signing dapat dari recruitment atau dari mana? Soalnya dulu tuh dari recruitment tuh banjir signing. Nah itu ya, banjir signing biasanya tuh dari recruitment. Terus Gladia, terus siapa lagi? Pigil ada 3, 4 Lumen, 5 si Silent, 7, 6 Lacing ya. Itu saja. Rarity udah, level udah, trust. Aduh, ini trust nih panjang nih. Bertrust nih. Operator tadi yang telah dipunyai berapa tadi? 366 ya. Hah? Ih, ntar guys. Ini kan trust yang paling banyak nih. Ini yang dikit nih. Anjir cok, sisa 4. Hah? Sisa 4 anjir. Buset. Ini nih sisa 4 ini. Si siapa nih? Kok kagak Wanging. Terus Brainboot, Su sama Warmi. Itu doang cok. Yang lain udah max. Anu, ini teras loh. Oke lanjut, kita lihat level yang Elite 2. Bang, jangan bilang ini Elite 2 nggak bejibun nih bang. Ini 16, 16, 32. Betul. 48, betul kan? 48. 48, 64. 80, 96, 112, 128. Oh ngepas ya, 128 ya. Oh gue pikir bakal 200 itu kan. Melihat trustnya itu banyak ya tuh. 128. Oke, mari kita lihat per satu-satu. Si Mangade reviewnya lama, kecuali pakai ordal kayak Merblade. Paling Zoli mau ntar udah modul duluan. Oke, kita mulai dari bugpipe. Bugpipe-nya M6. Ini M6. Ini, wah oke, mantap. Respect ya, karena beliau ini waifunya ya. Respect. Tapi kurang nih bang, ini poten, minimal poten lah bang. Ini kurang poten doang nih. Wah, ini karbit lah ini. Ini M6, ini M3, ini M6, ini 3. 3 Mumu sama siapa tadi? Virtuosa ya. 6 6 3 6 6 3 6 6 3 6 6. Ini per 6, cok. Si Arceto. 3 6 normal ya. Ini max pot apa M9 diapain sih? Ini 3 enggak 3 6 6 normal ya. 6 6 normal juga, normal 3 normal 3 6 3 3 6 6 6 6 6 6. Oke, ini masih kurang bang, potennya masih kurang. Ini 6 9 maksudnya. 6 3 6 tercengeng. Nah 9 3 3 3 3 6 9 3 3 3 6 3 6 3 3 3 3 3 3 6 6 3 6 6 ga 6 ga 6 ga 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 6 ga 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 3 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
enggak. Ini sampai elit satu ya. Enggak. Udah habis. Ini udah. Apakah ada sesuatu yang pengen diliatin gitu? Stack-stack apa yang mau diliatin ya? Selain stack event ini. Coba lah itu. Sekalian farming juga bang. Adem sekali ya suasana dari ini, dari persawahan. H12.4. Oke, H12.4. Nah, antara dua tuh, kentut hitam atau 12.4. Halo juga Alip Aikal Fitriawan, selamat datang, selamat malam. Oke, lanjut. Oke, WDX ya. Kita lawan kentut hitam. Soalnya sudah bintang tamu beberapa kali itu bintang tamu tuh gagal. Nah, ini nih. Ini kalau bisa. Ini kalau sampai kagak bisa auto kambing memang. Oke, kita mulai nih. Kita lihat. Wow. Ini strat lama kah? Wah, strat lama cuy dipakainya. Gokil juga nih, strat lama cuy. Oke, mari kita lihat lanjut lagi untuk baca live chatnya. Lah pakai distal dulu. Hanya auto lama ya stalnya. Stal gaming lo. Masih menunggu selai akun gua. Kenapa enggak di-abandonin aja? Udah ya, home run tadi. Ini berapa lama cuy? Gua kagak lihat. Gua fokus baca chat deh. Nanti lah gua pas editing lah gua lihat nanti nah. Tadi kelupaan gua hitung limited. Mercy 2 satu lagi. Ini NTR
tiga. Tiganya S. Empat Chen. Lima W. Enam Das. Enam. Tujuhnya. Tujuh Skadi. Delapan Virtuosa. Sembilan Yato. Sepuluh Texas. Sebelas Spectre. Sebelas ya. Dua belas Rosmontis. 13 Su. 13 ya. 10 menit buat satu stack. Nah, gampang tuh lah. 10 menit gue jadiin 3 detik. 3 menit. 3 menit. 3 menit atau 5 menit lah ya. Gampang tuh. Berarti 13 ya tadi. Level 10. Ya, beliau memang kagak main ya. Berarti Earl memang kagak main ya. Info kan joki ano, joki ISG gitu. Oh, tapi dia IS1 dimainin ya. Nih, IS1 nya dimain tuh. Level 111 gitu. Ini apa cuy? No signal nih apa nih? No signal. Dan untuk kesimpulannya, bagaimana menurut kalian guys tentang akun beliau ini? Kalau dari gua, dari secara keseluruhan, dengan niatnya dia apa sama Virtuosa sama si Mel sih, walaupun masih free to play, masih ya diberi anu lah ya, 8 berapa ya, 8.3 lah kalau dari gua. Dan itu tadi apa di base nya udah dekorasi ya, dia juga sudah berusaha dekorasi buat CC medalnya itu, layarnya itu ya, 8.3 ya, 8.3 dari gua guys. Oh iya skin nih, iya skin, lupa lagi skin tadi. 100 berapa tadi, 136 ya untuk skin yang dia beli. Lin ini ya, dia beli ini, dia ada beli pendan, dia beli, oh ini gratisan. Oke, ini beli Texas, ini gratis. Oh udah, oh ya dia nggak main IS ya. Ini dia beli ini, beli itu. Oke, dia beli Link. Oke, gua pikir bakal anu duit juga. Oke, dia beli Silas, ini gratisan. Dia beli siapa nih, gua lupa namanya siapa cuy. Gavial ya. Oh ya Gavial. Oh dia beli siapa tuh teman? Ah gue lupa, GG Golden Glow. Oke, dia beli Saga. Nih dia beli 6. Beli 6. Beli, gue lupa lagi nama, Kalsit. Terus Chen dapet ini, Vector. Beli Horn. Oke, dia beli ini, Sujuran. Apakah Sujuran yang bawah dibeli juga? Oke, nih dia beli Poison ke. Dia beli Link lagi. Oh Link dibeli semua aja. Wah ini lengkap sih. Kecuali ini doang, Sora doang. Oh dia beli tipikal-tipikal channel ya kan. Oke, buat summer dia beli semua. Oke, buat ini kecuali ini Eben Hall. Bukan Eben Hall, entah siapalah itu, gue lupa namanya. Oke, dia beli Blemish Shine. Wah, ini kagak dibeli nih. Ini yang simper Zopia nih, murka. Oke, dia beli ini, si siapa namanya gue lupa, anaknya Mas Gilang. Oke, dia beli ini, nih. Oh dia beli semua cuy. Mana apa ya? Gua udah kecapean. Udah kecapean duluan tadi baca live chat tadi. Ya kalian bisa lihat sendiri lah ya. Ini dia enggak dibeli, cuman ini Oven sama itu doang. Kayaknya dibeli semua. Apakah beliau ada skin awal nih? Nah ini pun kagak dibeli cuy. Kenapa Swire enggak dibeli? Kagak suka kah sama dengan Swire? Oke. Oke, dia punya ya. Berarti ini sertifikat sepuh ya. Sudah punya skin siapa nih, Hibiscus. Oke, jadi begitulah dari episode kali ini. Kita lanjutkan lagi untuk episode ke akun berikutnya ya. Akun berikutnya itu nanti minggu depan, Fajar Apriansah dengan Bang Ryu Itsuka ya. Fajar Apriansah nih teman gue nih.